Pemirsa, saluran drainase sepanjang 252 meter di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan Solo menjadi sasaran perbaikan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2021. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahap 3 ini bertempat di Jalan Bima, Serengan, Kota Surakarta. Menurut Danramil 03 Serengan Kapten Infanteri Trisakti Kristioso, TMMD tahap 3 di Kelurahan Serengan menyasar pada perbaikan drainase sepanjang 252 meter dan sasaran non-fisik berupa sosialisasi berbagai materi. Sasaran itu pembuatan drainase dengan pemasangan unit sepanjang 252 meter. Kemudian ada sasaran non-fisik yang juga disampaikan kepada masyarakat. Harapannya dengan sasaran non-fisik yang disampaikan itu bisa memperkuat ketangguhan masyarakat di wilayah Kelurahan Serengan, karena di situ ada tentang wawasan kebangsaan, kemudian ada sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi penyakit tentang HIV/AIDS, kemudian ada sosialisasi Kamtibmas, dan semuanya. Pihaknya berharap dengan kegiatan ini dapat memperkuat rasa memiliki dan menjaga lingkungan serta cinta tanah air. Sementara menurut salah seorang warga sekitar, Suratno, sudah menjadi kewajiban bagi warga untuk membantu kegiatan TMMD agar pembangunan berjalan baik. Warga juga harus nyengkuyung untuk bangunan ini supaya lebih baik untuk kedepannya. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV.